I'm gonna make kimchi chigae. Kimchi ini saya bikin sendiri ya. Terus bahan-bahannya yang pertama kimchi, terus daging babi. Ini daging babinya kayak yang samjan, kayak kayak bacon kayak gitu, tapi ini daging babi. Terus bawang putih, terus daun bawang. Daun bawang saya suka potong panjang kayak gitu ya, karena apa? Karena barang-barangnya itu potongnya gede-gede, jadi saya harus potong panjang. Terus sama tahu juga. Mari kita lihat videonya ya. Panaskan kompor. Lalu kasih minyak goreng. Lalu tumis bawang putihnya. Saya harus nyalakan ini ya supaya enggak. Kalau udah itu apa baunya keluar yang maksudnya udah wangi kayak gitu ya. Terus masukin nih itu kimchinya. Jadi tumis dulu kimchinya gitu. Mulai api yang besar. Tunggu dia berbuk-buk-buk-buk sambil kita siapkan the bacon, bacon apa, daging babi. Boleh juga kalau kamu suka tuna, boleh masukkan tuna, karena bapaknya anak-anak itu nggak suka tuna ya, jadi dia cuma itu daging babi saja. Segitu sudah cukup sekiranya, sekitarnya segitu ya. Lalu ditumis-tumis kayak begitu, nanti kita tutup lagi, nanti kita buka lagi. Kalau sudah begitu saya buka ya, sekitarnya udah mau, udah dagingnya itu udah kayak seperti begitu, sedikit matang. Lalu kuah yang kimchi itu kita masukkan, kemudian kita tambahkan air. Sekitarnya segitu. Ya, ini sudah cukup ya. Lalu kita masukkan ini. Ini namanya kalau di Jepang dashi moto. Kalau di apa? Di Korea namanya dashida. Jadi kalau nggak punya kayak gitu, cuma misalnya ada roiko, kayak roiko ayam atau roiko sapi, apa apa ajinomoto atau apa ya yang penyedap rasa, itu juga boleh. Tapi paling enaknya pakai ini. Maksudnya rasanya lebih sempurna pakai ini, jadi saya harus pakai ini. Kalau kamu nggak suka daging babi, boleh masukkan daging ayam. Kalau nggak suka daging-daging, ya tidak usah pakai daging, atau tuna sama kimchi saja juga enak sekali ya.
biasanya saya masukkan satu ya. Kita tutup lagi sampai mendidih. Saatnya kita coba, sudah kalau sudah mendidih baru kita coba dulu ya. Yummy. Ini karena saya bikin kimchi sendiri sekitarnya udah 3 minggu yang lalu. Jadi rasanya itu seperti asam-asam gitu ya, sudah keluar asamnya. Tapi sebenarnya enak rasa yang sudah keluar asamnya itu ya. Terus kalau kalian nggak suka rasa yang asam gitu, kamu boleh tambahkan gula sedikit. Sedikit gula ya. Sudah begitu, baru kamu masukkan tofunya. Jadi tofunya itu karena pancinya terlalu kecil, jadi saya masukkannya separuh aja ya, nggak usah banyak. Sebenarnya bapaknya anaknya itu suka tofu yang banyak karena pancinya terlalu kecil, jadi saya masukkan tofunya itu nggak semuanya. Tapi nanti dia makan semua ini karena dia suka makan tahu. Ayah, nanti dia pasti makan ini juga nanti karena dia makannya banyak sekali. Terus kita biarin mendidih lagi sekitarnya itu 5 menit saja ya. Kalau sudah mendidih sekitarnya 5 menit, kita coba. Yum. Baru kita masukkan daun bawang. Daun bawang itu cuma untuk warnanya bagus aja sih, tapi enak juga sih. Nah, itu pemirsa, ini penampakan kimchi jjigae-nya seperti begitu ya. Yang ini tadi saya pakai bikin videonya, yang pertama itu pancinya pakai panci yang ini. Jadi karena pancinya ini saya mau bikin kimchi jjigae, saya pindahkan ke sini. Jadi seperti begitulah pemirsa. Thank you for watching.